Oke guys, jadi hari ini tuh aku pengen ngajakin kalian kompromian nih. Kompromian apa tuh? Untuk ngeprank Amel. Amel? Ya, aku pengen ngeprank Amel. Ngepranknya gimana? Nah, jadi ngepranknya itu, nanti kalian pura-pura gak lihat Amel. Amel kan belum datang nih kan ya. Dari sore kan kita nungguin kan, Amel itu belum datang kan. Tahu sih, ini kan kita juga udah pernah kontak kan. Iya, yang waktu Desma kamu. Sedangkan aku juga nggak pernah dikerjain kayak gitu. Ya. Oke, aku tahu. Nah, jadi ini aku juga mau kompromian sama satu rumah. Ini ada siapa aja sih? Desma doang ya? Desma Amel. Amel belum datang. Belum. Amel kan emang yang mau di prank. Gimana sih kamu? Ya. Nanti juga kita kompromi sama tim juga ya. Sama kamera? Kamera, kan udah tahu. Oh iya. Nanti juga aku mau masang kamera tersembunyi. Kak, ya, seperti biasa lah. Iya, Kak, nanti pasangin kamera tersembunyi ya, Kak ya. Oke. Oke. Nah, berarti ini aku mau kompromi sama Desma dulu baru tim. Assalamualaikum. Paket Desma Dor. Assalamualaikum. Des, aku pengen ngajakin kamu kompromian, Des. Iya, Des. Matiin dulu itu, guys. Berisik banget sih. Apa? Apa tahu ya, jadi. Jadi aku pengen ngajakin kamu ngeprank Amel. Enggak lah, malu capek. Kepala Desma nih. Ayo, Gedes. Berapa dulu, enggak jangan yang terlalu effort sih, sakit kepala aku. Enggak effort, ini cuma lari-larian doang. Tuh. Nanti ngepranknya itu di kita nih berempat, satu rumah lah. Kita satu rumah, pura-pura enggak lihat Amel. Yes. Orang kayak aku tuh. Iya. Iya, kayak Rio waktu kamu prank. Sekarang gantian Amel. Oh, ya udah, emang dia belum datang. Belum. Kan dari tadi sore dia belum datang. Berarti nanti di sini ada kamera tersembunyi. Iya. Ya udah kalau gitu aku di sini aja lah, enggak bakal kemana-mana. Kerjainnya sampai kapan enggak? Sampai besok juga enggak apa-apa sih ya. Sampai dia nangis lah. Habisin dah. Janganlah. Yuk. Ini kita udah. Nih, kompromi sama tim dulu lah di depan. Di sini ini aja tim. Ya. Tuh aku hidupin lagi ya, baik. Iya. Ini tim. Oh iya, Kak. Kakak nanti kompromian gini-gini ya, Kak. Ya dah, dia kan udah tahu. Tahu pasti. Nah, ini timnya, Kak. Kak, aku mau kompromian sama Kakak. Nanti kakak pura-pura nggak lihat Amel ya, soalnya aku lagi ngeprank dia nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Amel itu hilang dari ya. Sini. Nanti kalau misalnya ada Amel, kakak pura-pura nggak ada gitu Amelnya, walaupun dia manggil-manggil juga pura-pura nggak lihat. Iya. Nanti kakak ngiranya hantu tak apa, tak nggak apa-apa. Oke, oke. Berarti ini kita set up kita di mana nih? Aku di sini aja deh berdiri. Oke. Okay. Aku di sini. Aku berdiri aja ya. Kalau nggak kamu di sini aja nih Jom ya. Ya. Nah, ayo, nanti kita pura-pura main sama TV aja yo. Berarti ini 3 kamera, Kak? Coba. Iya, berarti yang pertama kali ketemu Amel aku dong. Bisa ya. Kamu siapa tahu tim di depan nanti. Oh, iya. Berarti 4. Depan, ruang tamu, sana studio sama kamar. Jaga-jaga di mana aja semuanya dikasih tempat ya, Kak. Kasih kamera. Buset. Oke, semuanya di atas ya, Kak. Di depan sana di pertigaan itu, Kak. Yang di jauh benar Antasari. Ya udah, yuk. Yuk. Ini guys ya. Oke, ini aku main Ome. Iya, aku Maria mau main Ome dan kita nungguin Amel datang aja guys. Jadi buat kalian stay tune. Tena wake de. Kak, Desma mana, Kak? Kak, Desma mana? Ini mana, Kak? Ini kacau. Oh, Eja sebenarnya lagi main Ome ya, Kak? Ini main dengan Ome ya? Kak! Kacau. Tadi memang lihat, cuman aku lupa, Kak. Kak, bolanya kok taruh sini sih? Bukannya Gak jelas banget sih, timnya. Cepat setan, Cuk. Assalamualaikum. Cuk. Cuk. Gue bantuin deh di sini. Majin. Cuk. Eja mana, Cuk? Cuk. Bang, sini, Bang. Cuk. Kenapa, Cuk?
Bukan mati aku apa tadi ya? Nengkol-nengkol ya? Eja mana Cuk? Kamu ini budak ya? Cuk? Awas banget dari tadi, kacangin terus. Loh, kok oh, akhirnya keluar sendiri tuh? Mulai, apa sih, Cuk? Nggak, pikir apa sih, Cuk? Nggak, lagi nge-lag tadi, yuk. Masih, Cuk, karena aku jangan lompok. Ayo, main game, main game, main game. Kok posisinya kayak ada yang ngedukin sih? Cuk, selamat nih. Apa yang ngedukin, Nen? Oh, mantap, Nen! Tadi itu kan ada suara ucup ya Anja. Ada suara ucup kayak apa ya? Takutan gitu nggak sih Jak? Udah mulai keprank Amel ya lah. Ya, kayaknya mungkin Amel ya. Udah di tempat desa masih mungkin. Iya. Apa mau observe sini Jak? Ini kita di luar. Kita jangan aja ya. Kita di luar. Halo. Wah ini udah. Hahaha. Wih. Itu rambutnya jadi keren ya dia. Oh. Nah, betul. Anda semua tadi cocok. Iya. Ucup juga tadi nggak jelas, orang aku yang mukul kok. Orang aku untuk ngobrol dikacangin dari tadi. Aku toel malah sok-sok kaget. Nggak jelas banget. Tadi sama Rio di mana ya? Tadi di ruang depan. Nanti dulu panas mau ngadem dulu. Jelas banget. Ada hantu ya? Iya, hantunya nolong-nolong masa. Berarti semuanya udah ini bos. Tadi kayaknya di depan juga aku dengar suara teriakan gitu deh. Kayaknya tim tertutup juga ya. Tadi mau tewe kesini dong. Iya, bisa jadi sih. Iya, dia tuh kayak bete banget gitu loh tadi. Tapi aku gak tahu dia ngapain. Males banget, udah aku dateng-dateng. Udah tadi buru-buru. Katanya mau konten malah kayak gini. Udah dateng-dateng malah didiemin. Ya aku belum ketemu aja loh, nanti aja lah. Bete banget, baru dateng padahal. Busuk banget, ngapain ya? Oh iya, aku samperin mereka aja lah ya. Kenapa ya mereka tuh? Iya, aku samperin Eja aja deh. Dari tadi, aku saja nyampe jakarin mereka. I love you. Lah, suara itu. Jangan buka! Horor, pintunya kok kebuka ya? Ih gila seram nih. Sumpah
apa-apa. Siapa sih tutup lagi? Tutup lagi tuh. Akhirnya emang bisa. Loh. Kenapa? Kok kalian di sini enggak bilang-bilang? Kalau angin mah enggak mungkin kan? Iya, lagi tadi. Dari tadi sih, Pak. Oh, iya. Tadi juga bantal terbang sendiri, bola terbang ya, sendiri. Doain lagi sekalian ya. Doain rumah ini. Wah, masa ada hantu sih di sini? Gak tau, kok ceritaku baru kamu bales ya? Terus gimana nih kamu? Masa tiba-tiba orang? Iya, Ya, kita mulai ya. Apa sih? Nih mereka nih kenapa? Aku mau gabungan doang. Gak tau apa temenan tuh sama aku. Serem banget. Ih guys, serem banget guys tadi. Tapi Amber kayak baru datang loh dia, terus tiba-tiba kayak pergi lagi kitanya. Aduh gimana? Tapi aku lihat mukanya kayak dia enggak ada apa-apanya gitu ya kan. Tapi kayak nahan gitu sih. Tapi nahan nangis sih dia. Merah gitu mukanya. Dia kalau nangis maksud dia tiba-tiba senyum main Ome TV. Iya kan dikiranya kita ngeliat dia kali. Udah lebih aja kita mencar aja dari sini. Kita dulu di mana? Aku dulu di sini. Ya udah, kita ketiga di sini. Kalau dia kesini kita kerjain. Iya. Dia masih ngomel-ngomel di sana. Oh iya suara dia. Apa sih mereka itu? Aku udah jauh-jauh datang dari rumah loh. Malah di sini dikacangin. Aku ngomong sama tim juga dikacangin. Dia semua juga, terus aku pulang gak mau. Eja aku chat, gak dibales-bales, terus aku tanya. Gimana gak ngejawab, aku deketin kabur. Udah lah, aku mau nyabarin mereka aja lah. Terus iya, seru banget sih. Serem. Kok tiba-tiba ini ya? Aduh, suara apa itu? Tiga di jalan! Gimana? Pintunya ketutup sendiri. Kamu yang gerak, samperin aja deh, biar nanti dia malah pulang ya, lagi lo baru datang. Nanti gue tunggu nangis. Samperin aja. Nanti kurang. Ya udah samperin aja lah yuk. Aneh deh tuh Amel gampang nangis. Nanti malah dia malah kayak kenapa-napa lagi. Udah lah ya samperin ya yuk. Salah samperin lah. Ikut-ikut. Ayo udah ayo. Ya enggak seru ya. Iya, mana ya? Iya, ada mana ya? Tapi ada HP-nya dia enggak ada. Belum datang-datang. Oh iya, itu ada HP dia. Sempit. Kok sempit? Sempit. Aduh, di sini. Tuh pukul. Ada orang gitu ya? Makanya itu. Tuh ada cincin tuh di jarinya. Apa itu? Aku coba. Aku enggak tahu namanya. Itu lo tegok
tuh. Tuh berdiri HP-nya terbang. Serem tuh. HP-nya terbang. Itu sumpah doa-doa sama mama. Ih, ngeri banget dah. HP-nya terbang. Ini terbang tuh. Enggak jelas kali mah. Sumpah ayo lo. Gimana guys? Udah lah aku samperin lah. Mel! Mel!